yang punya ini. Halo Kak. Halo. Lagi mau ganti media kita ya? Iya. Nah, ini bahan ini kemarin dapat dari mana, Kak? Dari Medan. Nah, dari Medan. Kak, mau nanya saya, Kak. Yang satu ini kemarin ketemu di sana, di Pak Nata. Iya. Sekarang di sini. Trainer ini. Trainer. Ya. Ah, masih buka bungkus. Kita belum ketemu untuk Pasir Mujur ya? Belum. Masih Pasir Malang dulu nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Bougainville dimanapun kamu berada. Salam satu hobi. Berat teman-teman ya, kembali lagi di channel Lola Anak Baru Bougainville. Tentunya channel kesayangan para pencinta Bougainville. Oke, berat teman-teman ya. Di kesempatan hari ini di hadapan kita ada Bougainville Singapura ya, yang merah fantas seperti ini teman-teman. Ini alhamdulillah teman-teman ya, bukan punya saya ya. Ini masih punya orang ya. Kebetulan hari ini mau diganti media tanam ya, karena pertumbuhannya lambat sekali. Nah, ya, untuk karakter pohonnya seperti ini teman-teman. Tuh, luar biasa ini. Ini kata orangnya ini beli di mana kemarin ini. Nanti kita tanya-tanyalah beli di mana dia kemarin ya. Tuh, untuk bonggalnya seperti ini teman-teman. Wah, luar biasa nih. Kalau menurut saya sih luar biasa ini. Untuk media tanamnya itu di atasnya Pasir Malang ya. Tuh. Untuk di atasnya Pasir Malang, untuk di bawahnya media ini. Tuh. Apa nih? Kotoran apa ini? Ya pupuk lah istilahnya ya, di atasnya Pasir Malang. Tuh. Oke, baiklah teman-teman ya. Langsung saja mau kita bongkar sama tuan rumahnya ya. Apa? Baknya bukan warna hitam. Ya. Tapi kuat juga ini. Tebal. Ini bukan apa namanya 30.000 bukan ini. Sekitar 50-70.000 nih tebalnya. Oke teman-teman ya, langsung saja kita bongkar ini untuk penampakannya. Yang punya ini. Halo Kak. Halo. Lagi mau ganti media kita ya? Iya. Nah, ini bahan ini kemarin dapat dari mana, Kak? Dari Medan. Nah, dari Medan. Pengiriman sendiri kemarin berapa hari? Kalau pengiriman sekitar 8 hari atau 10 hari lah. Nah, alhamdulillah sampai sini masih hidup lah ya. Ya, subur. Subur, alhamdulillah. Nah, untuk hari ini kita mau ganti media tanam. Oh, saya kira ini Kak tadi full Pasir Malang. Benar. Tidak ya. Campur. Campur ya. Ya, media. Oke. Media tanam atasnya Pasir Malang. Penuh, ini udah penuh ini akarnya. Nah, iya. Tuh. Nih, makanya untuk pertumbuhannya lambat kayak ya. Makanya hari ini mau kita ganti media tanamnya ya, supaya bertujuan mempercepat pertumbuhan ini. Nih, Kak mau nanya saya Kak, yang satu ini kemarin ketemu di sana di Pak Nata, sekarang di sini. Trainer ini. Trainer. Trainer ini. Trainer, tapi jam tayang sudah jauh. Sudah merayap ya. Jam terbang. Bukan jam terbang, jam merayap. Oh. Ih, karakternya mantap sekali. Udah penuh ini akarnya ini. Sudah penuh. Makanya pertumbuhannya agak lambat. Memang perlu di ini. Memang sudah lama kayak ada diganti media tanam kan? Sekitar 6 bulan lebih ya. 6-7 bulanan. Nah, wajar saja tuh kita. Hati-hati. Enggak. Yuk. Ah, tuh. Input. Sip. Nih, untuk penampakannya ya. Mana? Boleh diputer-puter. Luar biasa. Wah, ini Decaster ya? Decaster. Oh. Semua room saya nggak pernah pakai Decaster di media bukan di saya di rumah. Ini agak lain ya. Warnanya bagus ini. Istimewa. Tuh, Decaster.
Full decaster ini. Iya, full decaster ini. Sesuai dengan ownernya. Iya, ini yang punya ini. Nah, penuh akar kan? Iya. Memang sudah lama ini tidak diganti, 6 bulan lebih. Masih kurang enggak kira-kira media? Di belakangnya masih ada sesuai ini. Ini media tanam barunya ya. Mm. Ini campur pasir Malang apa? Campur lagi? Pasir Malang ini, campuran yang barulah istilahnya ya. Tuh, nah, decaster semua nah. Semoga saja kedepannya bisa kebanyakan pasir Malang di sini. Oh, enak. Di rumah ada pasir Malang. Enggak kebeli. Pasir Komring ya. Pasir Komring. Mobil beli mobil satu dump truck ya. Nah, nanti kita bawain pasir Mojur. Oh, pasir Mojur ya. Iya. Ketika bonsai sampai sudah terjual ya Mojur ya. Oke, nih. Sudah basah. Kata dia enggak dimarah istri enggak pakai bak. Alhamdulillah enggak ya. Marah, merengut. Merengut ya. Tapi namanya hobi ya, mau makan. Jadi selain bagian Singapura, kata dia juga mengoleksi bonsai kata dia. Iya. Tuh, nih bonsai dia. Banyak anting putri yang banyak. Nah, banyak anting putri. Nah, satu lagi mungkin nanti akan kita ganti pot kayak yang ini kayak ya. Iya. Yang ini ya. Sinensis ya. Semarang Sinensis. Ini persiapan. Kita pindah dulu alih ke Sinensis dulu. Nih. Nah ini teman-teman. Ini mau rencananya mau dibawa kemana tadi? Pameran Pemnas Prabu Muli. Tanggal 16. Tanggal 16 nanti ya. 16 September. September ini. Wah, rencananya mau ganti pot. Nggak ganti pot. Untuk persiapan. Wah, persiapan. Luar biasa. Oke oke. Tapi nanti ya. Ya. Kita habis ini. Habis ganti bagian Singapura itu. Ya. Benar ini. Tuh, nih. Ini langsung dimasukkan? Oke, langsung saja. Bu. Nih, kurang tinggi. Kita kastar dulu. Oke. Nih, bentar kita cari posisi dulu yang biar kurang tinggi ya. Kurang tinggi. Nah, dikasih dekastar. Diistimewakan sekali bonsai di sini. Mm-hmm. Termasuk bougainville ini. Kalau di rumah tuh saya siksa terus bougainville. Biar sehat. Biar sehat berbunga dia. Kalau sehat kan pertumbuhannya bagus. Berat. Berat. Oh iya. Ya. Lurus nih, tiap angin dia rubuh. Semalang masih cukup simpel untuk mengganti media tanamnya nih. Oh. Masih. Sekarang lagi. Sip. Oke, kita tambah untuk pasir malangnya di bagian atas kata dia. Iya. Ah, masih buka bungkus ini. Baru ini. Oh. Kemarin kita pakai ember nuangkan ya. Nah, ini pakai bak. Ini karung. Nah, karung. Lain. Beda. Beda. Yang dikit-dikit. Dikit-dikit. Sedap. Masih buka bungkus. Kita belum ketemu untuk pasir Mojur ya. Belum. Masih pasir Malang dulu nih. Nanti kalau ketemu cek om baru yeah. Pasir Mojur. Salput. Ah, itu benar. Lewat kali ini. Oke. Geser. Oke. Okay. Kurang. Hmm? Oh, sedang tak ada apa? Geser lagi. Iya, geser lagi, Kak. Nah. Lalu kita siram dulu. Iya, kita siram. Enak pakai selang. Kalau pakai di rumah ke tembok. Kayak gayung. Ah, sehat. Biar segar. Nah, subur. Mantap sekali ini. Lihat bonggolnya sudah ngeri ya, apalagi untuk percabangnya nanti ya. Wah, mantap ini. Ini masih proses percabangan ya, kata dia. Masih jauh ini. Masih jauh perjalanan. Nikmati proses dulu. Ya benar itu. Kalau sudah bosan proses, taruh rumah kak. Boleh, asal cocok. Nah, itu. Asal cocok itu yang bikin, aduh, gimana gitu kan. Oke, sip.
Ini langsung ownernya yang apa mas? Nyiram tangan. Rajin kalau nyiram. Rajin kalau nyiram. Ya, harus nyiram bae. Nyiram bae yang rajin mas ya. Sip. Jadi ketika sudah ini, lanjut ke ganti media tanam yang ini sekali ganti pot. Nih, sinensis ya kata dia. Ya. Oke, untuk itu sudah kata di. Yang mana? Sudah cukup ya. Kita lanjut ke Mas Ben. Ke sinensis. Ini ya. Ya. Oke, teman-teman. Langsung saja kita mau ganti pot ini ya.